Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu lagi kemenangan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita juga tahu pada pilihan raya kecil baru-baru ini di Parlimen Pulai dan juga Dun Simpang Jeram yang menyaksikan perlawanan sengit di antara PHBN dan Perikatan Nasional. Namun pada akhirnya, saudara-saudara, keputusan berpihak kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PHBN dengan kemenangan 2-0. Nah, di sini satu lagi kemenangan baharu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya boleh katakan ini kemenangan baharu. Satu artikel dari Malaysia Kini mengesahkan GPS akan sokong kerajaan perpaduan sampai pilihan raya umum seterusnya. Kenyataan dari Abang Johari ataupun Abang Jo, Premier Sarawak. Gabungan Parti Sarawak, GPS, akan terus memberi sokongan kepada Kerajaan Perpaduan sokong Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hingga PRU seterusnya. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan Kerajaan Persekutuan mentadbir dengan lebih fokus. Kami memberi anda, Anwar, sokongan penuh dan memiliki Kerajaan Persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya, kata beliau, semasa berucap di Majlis Sambutan Hari Malaysia 2023, peringkat kebangsaan di Stadium Perpaduan. Selain Anwar, pemangku yang dipertuah negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar turut hadir sebagai tetamu kehormat di acara itu. Abang Johari berkata, walaupun Sarawak dan Sabah menuntut beberapa perkara khususnya di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63, ia tidak bererti kedua-dua negeri itu termasuk Semenanjung Malaysia tidak boleh bekerjasama demi Malaysia. Penubuhan Kerajaan Perpaduan adalah bukti perbezaan tidak menjadi penghalang ke arah perpaduan. Beliau berkata kerajaan GPS di Sarawak turut berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah menunjukkan kesediaan mengembalikan hak-hak Sarawak dan juga Sabah seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan MA63. Katanya, perkara itu adalah kehendak keseluruhan rakyat Sarawak supaya hak dan keistimewaan Sarawak dalam Perlembagaan dan MA63 terus dihormati dan dilaksanakan seperti dipersetujui oleh para pemimpin kemerdekaan pada tahun 1963. Disahkan dalam artikel ini, GPS akan sokong kerajaan perpaduan sampai pilihan raya umum seterusnya dan dinyatakan sendiri oleh Premier Sarawak Abang Jo. Bagi saya ini satu lagi kemenangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pasti membuat musuh-musuhnya meroyan. Menurut anda, saudara-saudara, apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Ini satu lagi kejutan baru untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan keputusan kepimpinan Perikatan Nasional yang telah memilih Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat tidak rasmi untuk 4 negeri Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah Tun Mahathir dilantik menjadi penasihat tidak rasmi, timbullah banyak spekulasi. Bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin? Adakah di sini sebagai kepimpinan PAS, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang mungkin dilihat lebih berat ataupun mungkin sahaja dilihat lebih memilih Tun Mahathir sebagai penasihat. Nah, saudara-saudara, terdapat spekulasi sebelum ini menyatakan adakah Muhyiddin Yassin, kalau kita cakap Muhyiddin Yassin merajuk dan membawa keluar bersatu, keluar dari Perikatan Nasional dan menyertai Kerajaan Perpaduan. Nah, semua itu
menjadi spekulasi setelah empat negeri PN, ataupun kita juga boleh cakap kepimpinan dari PAS, yaitu Kedah, Terengganu, Kelantan, di mana kita juga tahu pada PRU15 dan pilihan raya negeri baru-baru ini yang kita dapat lihat statistik keputusan di mana parti PAS mendapat kerusi yang paling tinggi, menang berbanding bersatu. Nah, tiba-tiba keputusan PN untuk memilih Tun Mahathir menjadi penasihat ini menjadi satu kejutan baru di dalam kancah politik Malaysia. Baru-baru ini, satu artikel dari malaysiakini.com, Malaysia Kini, jadi penasihat tak rasmi Negeri Perikatan Nasional, Dr. Mahathir jilat ludah sendiri, kata Kit Siang. Wow, ini satu lagi kejutan baru untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lim Kit Siang berpendangan, peranan Dr. Mahathir Mohamad kini sebagai penasihat tidak rasmi untuk tempat negeri PN tidak selari dengan kritikannya terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini. Tokoh veteran DAP itu membangkitkan buku Mahathir bertajuk Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia yang diterbitkan selepas keruntuhan pentadbiran PH pimpinannya yang mengandungi sejumlah kritikan terhadap pandangan Hadi. Antaranya, Lim berkata, dia diingatkan kembali berkenaan pandangan Mahathir berkenaan apa yang disebut sebagai amanat Hadi pada 1981 yang mengkafirkan UMNO sebagai bertanggung jawab memecah belahkan orang Melayu Islam di Malaysia. Sekarang Mahathir menjilat ludahnya sendiri, eating his own words, dengan menjadi penasihat tidak rasmi kepada empat negeri PAS, walaupun PAS di bawah Hadi sedang melakukan apa yang dia cuba buat sebelum ini, yaitu mengecam DAP sebagai anti-Melayu, anti-Islam, anti-Raja, komunis, dan menyebarkan Islamofobia tanpa sebarang bukti, katanya dalam kenyataan. Lim juga memetik petikan dalam buku Mahathir itu yang menyentuh amanat Hadi yang menurutnya sekian lama menjadi panduan ahli dan penyokong PAS. Dalam buku itu, Mahathir mendakwa berlaku pemulawan dalam keluarga berdasarkan sokongan politik dan ada ahli PAS yang benar-benar menganggap ahli UMNO sebagai kafir. Jika sebelum ini tiada perpecahan agama dalam kalangan Melayu Islam, kini ia ada, dan jurang itu dalam. Bukan berpunca daripada ajaran Islam, tetapi politik, kata Mahathir yang memimpin UMNO pada dekad 1980-an dan 1990-an, di mana PAS merupakan seteru politik utama parti itu. Pada Kamis lalu, MB Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan empat negeri dengan Mahathir dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Jadi akhirnya saudara-saudara, awal daripada video ini saya ada menyatakan berkaitan dengan spekulasi adakah Bersatu akan keluar dari Kerajaan Perpaduan dan adakah Muhyiddin Yassin juga akan merajuk dan letak jawatan. Dan kali ini pula Lim Kit Siang membuat kenyataan bahwa Dr. Mahathir jilat ludah sendiri.